Kumbang adalah salah satu jenis serangga yang mempunyai sekitar 400 spesies. Dengan jumlah spesies yang sangat banyak, mereka menguasai sekitar 40% dari seluruh serangga yang diketahui ada di dunia. Kumbang mempunyai kerangka luar dan sayap yang keras, sehingga sering dijuluki serangga berbaju besi. Umumnya, kumbang berukuran kecil, sekitar 2-3 cm. Tapi ada jenis-jenis kumbang yang tubuhnya cukup besar, hingga mencapai belasan sentimeter. Berikut ini daftar kumbang terbesar di dunia yang ukurannya bisa bikin kamu tercengang. Nomor 1, Hercules Beetle. Panjang dari kumbang ini, termasuk antenanya, bisa mencapai 7 inci atau hampir 18 cm. Sebagian besar hidupnya berada dalam fase larva, yaitu selama 2 tahun. Sedangkan fase dewasanya hanya 3-6 bulan, atau maksimal 1 tahun dengan perawatan yang baik. Diberi nama Hercules karena kekuatannya yang luar biasa. Kumbang ini mampu mengangkat beban hingga 850 kali berat badannya dan membuatnya masuk daftar hewan paling kuat di dunia. Luar biasa sekali kan? Mungkin karena dia termasuk hewan omnivora ya, yang memakan hewan lain dan juga tumbuhan. Sebagai pertahanan diri, dia akan mengeluarkan suara terengah-engah dan bau yang tidak sedap jika merasa terganggu. Nomor 2, Goliath Beetle. Panjang kumbang Goliath tidak sepanjang Titan dan Hercules, tapi dia lebih berat dari keduanya. Berat serangga ini bisa mencapai 3 ons atau sekitar 85 gram, padahal panjangnya hanya 4 inci atau sekitar 10 cm. Kumbang ini dapat ditemukan di hutan tropis Afrika. Kumbang Goliath tidak mempunyai gigi, tapi memiliki rahang bawah yang tajam dan kuat. Jepitan rahangnya menyerupai gigitan dan bisa membuat berdarah, tapi lukanya tidak serius. Kumbang ini biasanya berwarna cerah dengan motif yang unik. Nomor 3, Stag Beetle. Kumbang ini merupakan kumbang terbesar di Eropa. Ada sekitar 1.200 spesies dari kumbang stag ini, dan panjang mereka berkisar 2,5 inci hingga 5 inci, tergantung dari tempat tinggal mereka. Di Indonesia disebut kumbang rusa, karena capitnya menyerupai tanduk rusa. Serangga ini menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di bawah tanah. Mereka hanya makan saat berada dalam fase larva. Ketika dewasa mereka sama sekali tidak makan, hanya mengandalkan energi dari makanan yang tersimpan selama fase larva tersebut. Walaupun penampakan tanduknya menyeramkan, tapi kumbang ini, khususnya yang jantan, tidak menggigit kok. Nomor 4, Elephant Beetle. Ukuran kumbang gajah, Megasoma elephas, bisa mencapai 4,75 inci atau sekitar 12 cm. Diberi nama gajah karena dia mempunyai tanduk seperti belalai yang kuat, yang digunakan untuk melawan kumbang jantan lainnya ketika memperebutkan makanan atau kumbang betina. Kumbang gajah menyukai udara yang hangat, karenanya mereka banyak ditemukan di Florida, Meksiko, dan Australia. Mereka termasuk hewan yang mempunyai peran penting dalam lingkungan karena mengkonsumsi bahan organik yang sudah mati, seperti kayu-kayu dan dedaunan busuk. Ciri khas kumbang jenis ini adalah seluruh tubuhnya ditutupi rambut halus berwarna kuning.